Hai, assalamualaikum. Selamat datang di channel Feby Wincai. Seperti biasa, kali ini aku mau bagikan lagi ide jualan receh. Rasanya enak, bikinnya juga gampang. Dijual seribuan aja, pasti laris manis. Yang mau tahu gimana cara bikinnya? Yuk langsung aja simak videonya sampai habis. Oke, langsung aja ke bahan utamanya, yaitu pisang. Di sini aku pakai pisang yang lumayan besar. Ini pisangnya juga sudah lama ya, jadi aku pakai yang ada aja. Teman-teman kalau mau beli bisa pakai pisang uli ataupun pisang kepok, itu bebas aja. Selanjutnya tambahkan dengan 3 sendok makan gula pasir. Untuk tingkat kemanisannya teman-teman bisa sesuaikan dengan selera masing-masing. Lalu di sini ada vanila susu, aku pakai kurang lebih setengah sendok makan dan 1 sendok makan margarin. Ini pisangnya mau aku masak dulu ya sampai nanti teksturnya itu menjadi lembut. Nah, kurang lebih seperti ini ya jadinya. Ini berarti sudah matang dan siap untuk diangkat. Oke, lanjut ke step berikutnya. Ini ada 1 lembar kulit pangsit, kemudian dilipat 2. Lalu bagian kanan kirinya ini kita gunting, tapi jangan sampai putus. Nah, untuk bagian tengahnya aku olesi dengan air. Lalu bagian sisi kanan kirinya dilipat ke dalam kayak gini. Nah, bentuknya tuh jadinya kayak gini ya, lucu banget kayak perahu gitu. Lanjutkan sampai semuanya selesai. Lanjut, sekarang tinggal kita isikan aja pakai pisang yang tadi sudah kita masak. Sekarang tinggal kita goreng aja di minyak yang udah panas. Apinya pakai api sedang aja ya. Pangsit pisangnya ini tinggal kita goreng aja sampai kuning kecoklatan. Ini tapi maaf banget nggak ke record pas waktu ngangkatnya. Jadi ini yang sudah matangnya. Untuk toppingnya teman-teman bebas mau pakai apa aja ya. Di sini aku pakai glaze. Glaze-nya juga varian apapun boleh banget. Di sini aku pakai yang coklat, taro dan juga green tea. Ini tuh rasanya enak ya, pangsitnya sendiri itu kriuk, terus dalamnya tuh lembut ya si pisangnya ini. Ditambah pakai glaze kesukaan kalian, ini makin jadi tambah enak. Ini cocok banget buat jadi ide jualan, dijamin semuanya pasti bakalan suka. Nah, sampai sini dulu video aku kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.